habis jadi bodoh. Bila pemerintah jahat, habis jadi jahat rakyat. Nak? Ha. Orang yang tak layak kita lantik menjadi pemerintah, kita pergi lantik. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Dan inilah alamat dekat dengan kiamat. Nampak? Kerana Nabi kata, "Iza wusidal amru ila ghairi ahliha." Nampak? Fantazir sa'ah. Apabila kita lantik orang yang tidak layak menjadi pemimpin, maka nantilah saat kehancuran alam ini. Nak? Acul bubi. Nak? Nak pakai serbang pergi sekolah? Nak buang sekolah. Kata negara Islam. Nak? Patut beri hadiah, ha? Murid terbaik, 5 tahun berturut-turut kerana pakai serbang. Sunnah Nabi. Oh. Pakai skirt? Pegih. Nak? Ha ni, negara yang sesat, lagi menyesatkan. Sekolah konvens, sekolah Methodist, sekolah Kristian dibenarkan. Nak, di dalam sebuah negara Islam, ambil pelajar-pelajar Islam. Padahal ditaja oleh gereja. Mu kata mu orang agama. Nak, tapi jiwa mu mampu kerah. Orang hati takkan panah, serekah atas muka dia. Tak berasa apa lah. Nah. Ha. Islam ni bukan pada nama. Dia pada roh. Nak, ha, bukan jasad. Dia roh. Kiaran ni tinggal nama. Pada jasad saja. Nah. Ha. Penyanyi jandut yang terkenal, Siti Rohani. Oh, nama. Nah, nama jangan main. Nama Islam. Nah. Ha. Model baju mandi yang mula dikenali ramai. Nampak? Ha. Fatimah binti Fatimah nama je. Nama anak Rasulullah. Nah, nak kau yang ibu bapa ah. Masih dayuk pangang dak reti. Nah. Ha. Ini berat menandang dah. Apa pasal kita tidak ada kuasa? Islam tu dak berkuasa. Nah. Ha. Pemerintah dak apa dia anyuk dah. Kita anyuk-anyuk, kalau kita dak anyuk selamat ah kita. Nah, rakyat hok anyuk ikut pemerintah. Menggalakkan benda maksiat dengan arak, dengan judi, dengan kasino, dengan joget, semua benda bida'ah dalalah diimport ke dalam negara. Kita duk sebut subhanallah, 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 subhanallah. Benda hak berlaku, kita tidak buat apa-apa. Nabi kata, "Iza fa'alu zalika azaballahu 'ammata wal khassah." Atau kama qala. Apabila ramai umat Islam membiarkan kemungkaran bermaharajalela. Ha. Maknanya berleluasa. Bukan sembunyi-sembunyi dah. Kita pakat lock. Nak? Maka ketika itu Allah akan hancurkan orang-orang yang jahat dan orang-orang baik sekaligus. Nabi. Nak? Ha. Seorang ayah sepatutnya melindungi anak ni. Atau menjaga aurat anak isteri. Tak. Dia tukar sokong. Nak? Anak bini dia buat maksiat. Bini masuk tandingan nyanyi, laki tukang sokong. Faham? Gi tengok tandingan bini nyanyi. Bini masuk final nyanyi, nari, joget, laki beri support. Saya sentiasa memberi sokongan di belakang beliau. Oh. Ambil tiang mic tu rodok atas muka. Eh, isteri mu menyanyi di khalayak ramai haram. Kan Nabi kata dah, yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat. Nah, kepala umat-umat aku bergoyang-goyang di akhir zaman mendengar nyanyian penyanyi-penyanyi wanita. Nabi dah kata al-mughanni, penyanyi laki-laki, al-mughanniyat, penyanyi perempuan. Nyanyi laki tak haram. Kerana suara dia tidak menggoda. Faham? Ha. Penyanyi perempuan. Yaqsifullahu bihumul arda. Nanti Allah akan menghancurkan negara mereka dengan gempa bumi. Nah. Wa yaj'al minhumul qiradata wal khanazira. Dan nanti Allah akan tukar mereka menjadi babi dan menjadi ke. Nah, hadis Nabi bawah. Bukan ambil dalam komik Raja Rimba. Faham? Hadis Rasulullah SAW. Tak percaya hadis, beli mozek 2 kotak. Faham? Bila mati jangan pakai nesang, pasang mozek.
Nampak? Pasal apa?